Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Potret Syahrini pakai baju minim dan anunya disentuh Daniel Mananta viral. Begini penjelasan Inces. Yang penting bukan isu lama tentang beredarnya foto Syahrini yang tak senonoh kembali viral di media sosial. Padahal isu tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal itu bermula saat adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyah Rani, promosi payek sang ibu di Instagram. Salah satu akun gosip kemudian mengunggah ulang Insta story tersebut. Dalam video, Aisyah Rani asik menyantap bakso sambil mempromosikan payek. Entah disengaja atau tidak, beberapa figura di dinding yang memuat pemberitaan Syahrini pun ikut terekam di video tersebut. Salah satunya ada tabloid yang memasang headline dengan judul Geger Foto Syur Syahrini. Artikel itu memuat pemberitaan Syahrini pada tahun 2013 tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman termasuk Daniel Mananta. Foto tersebut jadi heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang dan dianggap secara sengaja memegang payudara dari pelantun lagu Sesuatu Itu. Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka menambah kehebohan. Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap sebagian warganet. Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh, ucap sang presenter dalam sebuah wawancara. Lebih lanjut, Daniel Mananta menerangkan bahwa sudut pengambilan fotolah yang membuat dirinya terkesan seperti memegang payudara Syahrini. Kan tangan saya besar banget sementara tubuh Syahrini kecil, jadi pas di foto ada bagian tangan saya yang menutupi bagian depan Syahrini, tutur lelaki 40 tahun. Syahrini pribadi juga memilih menanggapi peredaran rumor kala itu dengan santai. Ia merasa tak ada yang aneh dengan foto itu. Ya, kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu, yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi, kata dia. Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar memang diambil dari koleksi pribadinya. Itu kalau nggak salah diambil tahun 2008 atau 2009, ucap perempuan 41 tahun ini. Akui sang suami manja mendadak Syahrini disebut tak sopan kala lakukan hal ini pada Reino Barat. Perangainya yang dingin akhirnya luluh dalam pelukan artis fenomenal Syahrini. Reino Barat sontak berubah menjadi sosok laki-laki yang manis dan humoris. Dirinya kerap kali membuat istrinya tertawa. Ada-ada saja tingkah Reino Barat yang berhasil membuat Syahrini semakin gemas dengan suaminya. Diakui Syahrini bahwa suaminya itu adalah sosok yang manja. Makan pun disuapi kakak Aisyah Rani, pamer potret menyuap sang suami. Justru Syahrini tuai kritikan pedas dari netizen. Ia pun disebut tak sopan pada suaminya. Dilansir dari tribunmedan.com, pasangan Syahrini dan Reino Barat memang sering jadi perbincangan publik. Apalagi keduanya disebut sebagai pasangan mewah dengan kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus 208 miliar rupiah. Syahrini pun mengatakan Reino Barat adalah tipe suami yang manja. Baru-baru ini netizen pun bereaksi soal tingkah Syahrini yang suapi Reino Barat makanan sisa sampai disebut tidak sopan. Syahrini dan Reino Barat menjadi salah satu pasangan paling fenomenal pada tahun 2019. Pasalnya pernikahan Syahrini dan Reino Barat yang digelar secara tertutup itu di Masjid Tokyo Jami Jepang itu jauh dari sorot media. Bahkan awalnya Syahrini dan Reino Barat tampak menutup-nutupi hubungan mereka.
Namun usai resmi menikah, Syahrini dan Reino Barak kerap membagikan momen kemesraan sebagai pengantin baru. Baru-baru ini Syahrini memamerkan momen buka puasa bersama sang suami di restoran milik Reino Barak. Pasalnya bulan Ramadan tahun ini menjadi kali pertama untuk Syahrini dan Reino menjalani ibadah puasa sebagai suami istri. Momen ini lantas diunggah penyanyi berdarah Sunda itu dalam akun Instagramnya melalui fitur Instagram Story, Reino Barak dan Syahrini. Usai hidangan buka puasa siap, Syahrini tampak mesra menyuapi Reino Barak. Gimana rasanya, tanya Syahrini kepada Reino usai menyuapi sesendok mie. Oishi, enak dalam bahasa Jepang, jawab Reino Barak. Namun ada satu momen yang mencuri perhatian, yakni kala Syahrini menyuapi Reino Barak sesendok nasi kari. Hal ini karena Syahrini tidak menyuapi Reino Barak dengan nasi kari baru yang disendok dari piring. Pelantun lagu Cintaku Kandas ini justru menyuapi suaminya dengan nasi kari sisa yang sudah ia cicipi dan masih ada di sendok. Ini adalah curry rice, itu berasal dari Jepang. Ini adalah kesukaan suami. Pak RB suka banget curry rice di sini. Kita coba, ujar Syahrini mencicipi sedikit lalu menyuapkan sisanya kepada Reino. Lebih lanjut, Syahrini menjelaskan Reino Barak tipikal suami manja yang sangat suka disuapi oleh sang istri. Pak RB ini mulutnya makan apa aja, apalagi dari tangan istri. Semua makanan yang ada di rumah juga diracikin dari tangan aku. Kalau enggak, dia belum makan, manja ya, Pak RB, jelasnya. Sikap manis Syahrini ke Reino Barak ini justru menuai kritikan. Pasalnya perlakuan Syahrini pada Reino Barak kembali diunggah oleh akun Instagram @reinosyahrini.